sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun kutus haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Masih ada sukacita? Teman-teman, dari kitab yang kita sudah baca tadi, ternyata teman-teman, ketika kita masih dalam kandungan ibu kita sudah dikenal Tuhan Yesus. Dan saat kita masih kecil begini pun, kita sudah dikenal Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, kita tidak perlu takut untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan kita selalu melepaskan firman Tuhan seperti menghormati orang tua, tidak melawan, tidak melantang, tidak mencuri. Dan kita harus membantu teman yang kesulitan. Dan teman-teman, yang paling penting kita harus menjadi berkat untuk semua orang. Contohnya, membantu orang tua, menyapu rumah, membersihkan lingkungan, dan lain-lainnya. Dan teman-teman, abang sebagai penutup, mari kita bernyanyi lagu. Dengarkan dia. Dengar dia panggil nama saya, 1, 2, 3. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh, iranglah. Di rumah ya teman-teman, dan salam sehat. Terima kasih.